Nah, ya. Sampai dia habis leader-leader liputan. Ini bazar UMKM ya. Bazar UMKM ya. Bazar aneka produk UMKM WBK Colorful Ramadan Festival 2021. Ya. Ini adanya di Ragon Avenue Mall. Iya. Jadi karena di luar ya, makanya kudu harus pakai masker liputannya. Iya, karena kita harus 5M atau 5M ya, nggak harus pakai masker ya, wajib lokasi bermasker. Nah, ini tadi Bang Ferry lagi liputan di bazar aneka produk UMKM WBK ya, Colorful Ramadan Festival 2021 ya kan. Yaitu ada fashion, ada handmade, craft and friend, snack, food and beverage yang diselenggarakan oleh WBK Bekasi Official ya. Nah, ini juga katanya binaan dari BNI ya, yang BNI kreatif rumah BN Bekasi ya, kerjasama dengan Ragon Avenue iya. Ini sama dinas koperasi ya, dinas perdagangan dan koperasi Kota Bekasi ya. Nah, ini sini nih liputannya, lihat nih, kasih lihat nih tortor tadi itu, tadi ada apa namanya, aneka masker, tas-tas ini ya, ada aneka apa itu namanya, aneka sejadah ya, nggak, kaligrafi, ada fashion muslim ya, ada makanan juga tadi ya sama Bang Fadril ya, nggak, dari makanan rumput laut nih ya, Bang Fadril kita wawancara nenek-nenek dia nih ya, nggak. Katanya kalau sore itu ramai tuh pengunjung ya, menjelang pas buka puasa. Nah, kegiatannya dibuka dari tanggal 23 April sampai tanggal 30 April 2021. Makanya tuh warga Bekasi yang daerah Bekasi Selatan ya, Pak. Daerah apa namanya? Bantar Gebang, Rawalumbu, datang aja kemari ke Labon. Ya nggak, Labon Avenue Mall. Iya, ada bazar aneka produk UMKM BBK. Ya nggak, daerah Manai lo bisa dah, warga Bekasi nggak kemari dan mampir ya, ngambil murid kemari. Bisa belanja, belanja murah. Ya kan, murah dan berkualitas sambil jalan-jalan di mall, ke mall kita. Iya. Oke ya, kita selalu mendukung produk-produk UMKM Kota Bekasi. Iya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Bekasi Punya TV bersama Bang Ferry di Mari. Check it out. Kita nungguin kawasan dulu. Halo, selamat siang Mas Fadri. Halo, selamat siang. Apa Mas Fadri ini dari stand apa nih Mas Fadri di sini? Kita dari stand Rugo, Mas. Iya. Rugo. Iya, Rugo. Rugo apaan nih? Produk apa? Belum tahu. Rugo itu produk rumput laut, Mas. Jadi snack kita itu udah ada di Shimori, Smisco dan tenda-tenda lainnya. Jadi Rugo itu punya 4 varian rasa. Rasa pedas, luar asin, keju, sama rasa original. Iya. Dijual berapa sih gitu? Untuk harganya satunya Rp35.000. Ini ikut stand dari mana ini? Stand UMKM dari binaan mana? Kita stand dari UMKM binaan BNI. BNI kreatif. Buka yes. Dari tanggal? Bukannya dari tanggal 23 sampai 30. Tanggal 30 April? Iya. Oh iya. Dari hari Jumat kemarin sampai tanggal 30 April kita di sini. Terus lumayan ramai nggak kunjungannya, bazarnya? Kunjungannya alhamdulillah lumayan. Masyarakat antusias untuk apa, melihat mengunjungi bazar UMKM ini. Berarti masih bisa sampai tanggal 30 ya? Iya, masih bisa. Ada ajakannya atau apa dari Mas Badri selaku stand?
untuk masyarakat silakan bisa berkunjung di Molagot untuk melihat-lihat karya-karya apa namanya UMKM binaan BMI, bukan hanya tentang makanan saja di sini, tapi ada beberapa aneka ragam seperti snack, makanan cepat saji, dan baju juga ada. Nah, gitu. Oke, sukses buat diri. Iya.